Assalamualaikum. Ini pagi menjelang siang, Lur. Masih di rumahnya Mbah, liburan di desa. Mudik lebaran. 2 hari kita udah makan lontong sayur nih, Lur. Rasanya sudah mulai kepingin. Nah, ini, Lur. Kangen sama ikan asin. Tadi ke pasar. Jadi pasarnya udah ada beberapa pedagang yang jualan. Tadi beli ikan asin ini 1/4 di kampung, Lur. Ikan asin tawar. Oh, 12.000 di sini. Beli terasi juga. Nah, ini ramban di tempatnya Mbah, kemanginya. Mau bikin sambal, Lur. Monggo. Alhamdulillah, Lur. Menu yang sangat dikangeni kalau di desa, menu zaman dulu, Lur, nggih. Sekarang ada di rumah saudara, Lur. Nah, ini lagi sowan ke rumah kakak. Ini kakak saya yang pertama, Lur. Jadi saya tuh 3 bersaudara. Tuh, sama anak-anak ngumpul di sini. Alhamdulillah, Lur, bisa mudik dan bisa sowan bersama keluarga ngumpul-ngumpul. Ini keponakan saya, Lur, yang cantik. Halo Kakak Eva. Alhamdulillah, habis sowan mudik ke rumah kakak. Ini pulang mampir beli makan malam, Lur. Ini waktunya udah malam, biar nanti udah nggak merepotkan Mbah. Jadi kita mampir ke sini dulu, karena besok insya Allah kita udah balik ke Sidoarjo lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Paling selamat ya, Lur. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Raihan. Selamat pagi, Lur. Pagi ini masih di sini, masih di rumahnya Mbah. Insya Allah nanti sekitar menjelang siang ya, Lur. Nanti kita balik lagi ke Sidoarjo, arus mudik. Nah, ini menemani Mbah di halaman, kebiasaan pagi-pagi kalau di desa menyapu halaman, Lur. Karena pohon mangganya ini cukup rindang, cukup besar, dan suasananya masih berkabut. Oh, suara sapi, suara kambing menyatu semua, Lur. Thank you.
bikin kopi teh, Lur. Ini Mbah habis ngerebus pisang hasil dari kebun, nanti bisa buat sandingannya kopi dan teh. Ayo ayo ngumpul sini ngeteh, ayo ngeteh. Nanti kita balik ke Sidoarjo sayang. Masih kepengen di rumahnya Mbak? Soalnya enak, adem-adem pas bangun. Sekarang di sini kak. Enaknya kalau di rumahnya Mbak. Sebelum balik ke Sidoarjo, kakak bikin apa kak? Foto-foto di rumahnya Mbak. Buat kenangan Lur. Masih di sini. Seneng kak? Suasananya gimana? Suasananya bagus, adem. Anak-anak kalau diajak ke rumahnya Mbah pasti acaranya foto-foto. Persiapan-persiapan jaket-jaket, persiapan arus balik. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ulala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Alhamdulillah Lur, udah sampai rumah, perjalanannya lancar. Bisa kumpul kembali di sini sama keluarga yang di Sidoarjo sini. Alhamdulillah wa syukurillah.